Aduh guys, kita mulai video ini dengan suatu yang kepanikan saya terdalam. Hari ini kita masih ada di areal Bali paragliding. Menyambung dari video kemarin, saya habis naikin layangan di sini. Awalnya tuh memang niatnya tuh cuman mau naikin layangan aja. Ini Pak Tony ini ya. Saya malah diajak terbang lagi nih. Kamu di jalan saja sama Pak Tony. Kita lihat viewernya kemarin saya sampai 1 juta. Oh iya. Pak, ini saya punya kamera nih. Ya. Gimana taruh di mana, Pak? Oh, pegang mau pakai stick. Pakai stick. Iya, pakai stick. Ada sticknya, Pak. Oke. Kebetulan stick saya ketinggalan nih. Saya enggak berencana mau terbang nih soalnya, Pak. Ini senior juga nih. Ya, Bang Yudis, ini dulu terakhir pilot. Terbang di Uluwatu sama betul. Saya. Nah, ini senior pilot. Ya. Kita lihat-lihat teman-temannya lagi yang lain di sebelah sini. Hello everybody. Tuh, rame. Kasih lihat nih. Nih teman-teman semua dari Bali Paragliding tuh rame. Halo. Ini semuanya pilot ya? Ya. Mantap. Kadang-kadang tuh Om Bucek tuh. Ini katanya di sini view-nya beda sama yang sebelumnya. Teman-teman silakan cek di video sebelumnya kita udah terbang di spot yang berbeda. Apa tuh nih? Di sini. Ya, ini ya. Tapi safe ya benar Pak ya? Safe ya. Ini harness. Saya ini pokoknya udah ada harness sana. Sekarang take off-nya duduk penumpangnya. Oh gitu. Beda. Ya, oke, okay, saya ini full ini di tangannya Pak Tony nih. Ya. Harus percaya sama Pak Tony. Enggak apa-apa bawa HP? Enggak apa-apa. Kalau mau live Instagram boleh. Ini enggak apa-apa bawa HP? Bisa. Taruh sini enggak apa-apa? Ya. Aman. Mudah-mudahan enggak jatuh HP-nya ya. Aman. Pak, benar nih Pak, aman gitu. Ya, aman. Lihat nih. Ini apa sih tempat duduk ya? Iya Pak. Ini tempat duduk ya Pak. Oke, nggak apa-apa. Kan udah pernah. Safe, saya percaya dah sama Pak Tony. Oke, ini berdiri dulu. Stand up. Oke. Stand up. Oke. Saya penumpang saya di depan ya. Iya. Terus. Ini namanya Cobra Style. Cobra. Cobra Style katanya. Pakai helm. Iya helm. Iya. Garaga Style nggak ada Pak. Garaga. Garaga beda lagi. Kita pegang satu GoPro. Ini kau muka saya terus ya Pak? Iya. Ini tangan? Pak, mana Pak Toninya? Ya. Pak, ini kok arahnya miring gini Pak? Ya, nanti dibuat sendiri ya. Ini berapa lama kita akan terbang Pak? Mau berapa lama? Jangan lama-lama lah. Ya, 5 menit. Ya, 5 menit boleh. Oke. Okay. Wow. Oh my god. Oke okay, guys. Rilis. Tadi ya aku naikin ya, dia udah terbang di sana. Ulur tuh. Ulur. Ini enggak usah ditarik ulur nih, udah gampang dia langsung lepas aja udah. Otomatis terbang ya? Otomatis. Pak Tony punya hobi aneh-aneh aja. Oh. Ya, ini pemandangannya, Pak. Luar biasa. Gila ini. Wah, mantap. Gila. Ada-ada aja hobi, tapi ini ada komunitasnya ya, Pak? Ada asosiasinya, federasinya, ada di Indonesia atau dunia? Di dunia ada. Di dunia. Kayak bola kan FIFA. Nah, kalau yang ini FAI. FAI. Ya. Wow. Kalau kayak Bapak ini punya parasut sendiri? Ya. Jadi kalau sendiri terbangnya payungnya lebih kecil. Bukan maksudnya itu milik pribadi? Ya, milik pribadi. Oh. Pak, kalau Bapak mau ke kanan gimana caranya? Ini bola kanan. Oh itu belok kanan. Nanti coba kalau udah mau selesai videonya, kalau mau pegang boleh nanti. Enggak. Nanti saya pegang GoPro-nya. Enggak usah. Hey, ini kok goyang-goyang ini. Wow. Anginnya keras sekali di atas, Pak. Tuh hotel. Teman-teman lihat Hotel Kempinski. Ini harus hati-hati banget ini. Megang handphone. Gila. Wow, ini belok ini sekarang. Belok. Wow. Nah, kita tadi dari mana, Pak? Yang ada ijo-ijo itu, asap itu. Lewat itu. Oh, lewat lagi justru. Wah, ini mana Yudisnya ini ya? Kok nggak kelihatan nih Yudisnya kemana nih? Masa dia sampai ke bulan sana itu nggak kelihatan dia? Mana? Itu. Oh, itu dia. Aku kira dia menghilang. Jauh kemana? Wah itu jauh banget tuh, itu sampai mana itu nggak tahu itu. Kayaknya enak ya, kayak slow banget gitu, kayak anginnya nggak kencang. Oh berarti harus naik. Hah? Nggak mau. Aku nggak kuat mental, aku jangan. Tuh bentar lagi tuh dia kayak mau nyampe tuh, udah semakin besar.
kayak dia udah mau landing. Jadi maksudnya dia tuh kenapa dibawa ke sana, dia nyari celahnya, katanya nyari ikutin angin kan. Jadi dia muter ke sana dulu, ikutin angin, baru nanti dia kesini lagi baru bisa landing dia. Oke guys, kita mau landing. Tuh udah deket. Asik. Lo. Oh, dia muter nih. Dia turun di mana ini? Dia turun di sana, bukan di tempat yang tadi. Oke, lady. Mau terbang siapa? Siapa lagi? Istriku aja. Enggak mau. Ayo sekarang. Ini enak kali. Tidak. Ini GoPro-nya dia. Oh my god. Oke. Ini kita ya. Sekarang langsung challenge istri. Oke, ya. Ini silakan. Oh my god, ini berapa? Kancing. Nah, sekarang lebih. Jangan lama-lama. Jadi, ya. Kalau sekarang beda, ini bisa langsung. Langsung. Ya. Langsung. Ayo duduk katanya. Ini. Duduk. Wih, banyak nih. Ini. Ini gimana? Duduk. 12 ya. 10 menit dulu. Langsung duduk aja. Duduk. Ya. Oke. Oke, kita lihat Christina sekarang ya. Ini kita harus minggir ya? Kita harus minggir. Enggak, sayang. Apa? Masukin tangannya di GoPro-nya ini. Oke, pegang ya. Kita jangan dekat-dekat, bahaya. Ini aku bingung loh. Kalau naikin layangan kan susah ya? Iya. Ini manusia dua bisa terbang kok, hebat. GoPro udah. Chris, duduk relax. Duduk relax. Oh my god. Oke, kita kasih dia pengalaman pertama. Tuh. Itu tadi aku pengalaman kedua, sudah lumayan relax benar. Cuman aku tadi awalnya aku pikir bakalan kena mager, ternyata naik loh, bisa loh. Dadah. Ini aja aku pertama kali ini naik paragliding. Ya sebelumnya aku gak pernah ikutan ini, kali ini dipaksain ini. Wah, Pak saya udah berani naik ke bawah, Pak. Wah, aduh Pak, anginnya. Ah, asik. Tadi aku ke situ, sampai di atasnya Hotel Kempinski, balik lagi 10 menit. Pas udah diukur di atas, dia tahu semuanya. Dia punya HT, bisa komunikasi. Pokoknya Pak Tony itu, ini mereka timnya semua udah profesional. Mau mendarat juga ada izinnya. Tadi, Sierra Kilo izin mendarat. Oke, langsung ground clear. Tim standby di bawah, banyak hebat. Tuh, biarin Christina. Mudah-mudahan gambarnya keambil ya. Bilang enak katanya. Kok enggak bisa turun? Terbang dulu. Ayo turun sayang, enggak bisa turun ya. Udah mau turun. Bang, apa mau turun? Udah mau turun. Ya. Terus. Wah. Gimana? Pusing aku. Enak-enak seru banget. Cuma pas awal-awal aja kayak takut gitu kan, tapi udah di atas udah enak. Ini kok dia langsung otomatis jatuh gitu, Pak? Iya. Ditarik kan. Oh, ada caranya. Ya, jadi ada teknisnya. Ya. Begitu ditarik, langsung parasutnya jatuh. Kalau nggak ditarik, terbang terus ya, kayak layangan. Kembaliin. Masa lu mau bawa pulang helm? Ya. Your first experience, gimana? Pas pertama kalinya takut, serem pas mau terbangan. Tapi udah di atas, udah enak sih. Udah kayak diomong-ambing, aman banget. Ini. Ya, seru. Pertama kali Pak Tony, sini dulu ya. Pak. Wah, ini gimana tadi di atas dia? Enak kan? Enak, ya. Ya, coba lagi. Ini ada nomornya Bapak, 069. Waktu kompetisi. Oh, kompetisi. Ya. Ada kompetisinya ini, Pak. Ada. Apa yang dinilai itu, Pak?
ada dua tipe, akurasi ketepatan mendarat sama cross country. Cross country. Akurasi ketepatan mendarat. Ya. Kalau cross country ngapain, Pak? Cross country nanti dikasih tugas, ada turn point. Turn point 1, turn point 2, siapa duluan point goal itu yang menang. Balapan? Ya, balapan. Langsung nanti ada start time-nya. Oh, ada timernya. Buat saya ini hobi yang unik ya. Ini salah satu hobi unik ya. Enggak banyak. Jadi mungkin lebih banyak orang yang mau coba-coba sekali-sekali, Pak ya. Jadi harus datang tandem kayak gitu tadi. Seru kalau kalian memang hobi banget harus belajar. Nanti ada izinnya, jam terbangnya berapa. Jadi tukar posisi ibaratnya yang mau nyari license itu di belakang, belakang. Ya. Nanti gurunya justru di depan. Kalau sudah berapa jam baru bisa dapat suratnya. Setelah sudah dapat surat baru boleh kalian terbang sendiri gitu. Kalau sementara belum harus coba. Kalau kayak gini payung punya siapa, Pak? Kalau ini punyanya perusahaan. Punya perusahaan. Kalau Pak Tony punya yang pribadi. Harganya lumayan mahal, Pak ya, tapi ya. Ya, lumayan. Beli di luar negeri. Ya, belinya di luar negeri. Di Indonesia enggak ada yang jual. Belum ada, guys. Jadi impor semua peralatannya ya. Pokoknya sebuah pengalaman baru buat istri saya. Ini saya dadakan, guys ya. Pokoknya kemarin aku kesini numpang mau naikin layangan, malah terjebak naik paragliding. Tapi enggak apa-apa, ini seru banget. Pengalaman kedua saya menyenangkan. Pak Tony, terima kasih banyak. Oke, teman-teman yang mau cek langsung aja di internet search Bali Paragliding. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dah. We'll be right back.